mengambil masa lebih kurang 30 minit perjalanan menaiki kereta dari Kota Kinabalu, Tembara River Cruise terletak di Kampung Serusup Tuaran. Mula dibuka pada 1 Mei 2018 kepada orang awam, Tembara River Cruise menawarkan pelbagai aktiviti riada di bawah pakej yang berbeza bergantung kepada kehendak pengunjung. Berbasikal merupakan satu aktiviti yang boleh dilakukan di sini. Sebelum melakukan aktiviti ini, para pengunjung akan diberikan taklimat keselamatan sebagai panduan. Para pengunjung boleh memilih sama ada berkayuh sejauh 1.5 km atau 9.5 km dengan diiringi oleh pembantu yang berpengalaman untuk memastikan keselamatan para pengunjung yang mengikuti aktiviti ini. Para pengunjung akan disajikan dengan pemandangan yang cukup menarik sepanjang perjalanan dengan panorama kampung yang mendamaikan selain pemandangan sungai dengan airnya yang tenang menjadi tumpuan kaki pancing di sekitar daerah Tuaran. Selepas berkayuh mengelilingi kampung, para pengunjung juga boleh melakukan aktiviti berkayak di sini. Penerangan mengenai keselamatan dan penggunaan jaket keselamatan turut dilakukan secara terperinci sebagai satu langkah keselamatan. Aktiviti ini juga dipantau oleh mereka yang berpengalaman dan para pengunjung akan diajar cara-cara berkayak yang betul sebelum dibenarkan turun ke kawasan sungai. Air sungai di kawasan Sulaman Bay ini tidak terlalu deras dan sesuai bagi mereka yang pertama kali mencuba aktiviti ini. Selepas aktiviti berkayak, para pengunjung akan berehat seketika sebelum meneruskan aktiviti seterusnya. Saya sempat menikmati juadah tradisi masyarakat di sini iaitu ubi keledek yang direbus. Tarikan utama di sini adalah menyusuri sungai menaiki tembara di sepanjang Sulaman Bay untuk ke kawasan hutan bakau bagi aktiviti mangrove walk. Keunikan hutan bakau yang ada di kawasan ini menjadikan ia menjadi lokasi yang popular bagi mereka yang ingin menikmati kehijauan dan keindahan alam. Ia merupakan tempat perlindungan yang baik bagi haiwan dan mempunyai sumber makanan yang banyak. Jika bernasib baik, para pengunjung akan berpeluang melihat spesies hidupan seperti monyet dan burung yang tinggal di kawasan hutan bakau. Terdapat dua kawasan hutan bakau yang boleh dikunjungi oleh para pengunjung di kawasan ini. Para pengunjung juga akan diberikan peluang untuk membintur, iaitu menangkap ketam menggunakan bintur yang merupakan alat tradisional menangkap ketam. Para pengunjung akan diberikan tunjuk ajar tentang cara yang tepat untuk membaling bintur ke dalam laut. Saat menyaksikan matahari terbenam atau sunset pastinya akan menjadi satu kenangan yang manis kepada pengunjung. Para pengunjung akan dibawa ke kawasan pantai untuk menyaksikan pemandangan langit yang keemasan yang juga dikenali sebagai fenomena Magic Hour. Ia merupakan salah satu kawasan terbaik untuk mendapatkan pemandangan yang jelas dan menangkap gambar yang cantik. Kawasan ini juga dibuka kepada pengunjung yang ingin mendirikan khemah dan merasai pengalaman bermalam bertemankan alam. Seterusnya, pengunjung akan dibawa sekali lagi menyusuri kawasan sungai untuk menyaksikan kelip-kelip pada waktu malam. Apa yang menariknya, kelip-kelip di kawasan ini seakan-akan sudah biasa dengan bunyi deruman enjin bot dan tidak terganggu dengan kehadiran bot yang membawa pengunjung. Dalam perjalanan kembali ke jeti, para pengunjung akan dibawa sekali lagi ke lokasi bintur diturunkan untuk mengangkat bintur yang telah dilemparkan pada siang hari. Jika bernasib baik, pasti akan ada hasil tangkapan. Namun, ada kalanya bintur yang dipasang tidak mengena. Pengembaraan menelusuri Sulaman Bay menyaksikan keindahan alam ini berakhir kira-kira jam 7 malam. Para pengunjung akan dibawa menjamu selera di Tembara Riverside Cafe. Pengalaman ini pastinya akan menjadi saat paling berharga kepada anda yang ingin mengisi masa cuti bersama keluarga. Apatah lagi, ianya merupakan satu aktiviti yang akan menyemai rasa cintakan alam sekitar.